Halo teman-teman netizen, ini adalah seekor nyamuk yang tadi saya geprak barusan. Sekarang nanti kita lihat apakah seekor semut suka dengan darah atau memang suka dengan gula aja yang manis-manis. Nanti kita tunggu beberapa menit atau beberapa jam. Ya, kita saksikan aja ntar ya. Suka atau enggak dia semut. Kalau memang suka berarti ternyata semut sama dong kayak nyamuk, doyan darah juga. Oke. Seekor semut sedang minum. Kausan kayaknya dia. Kesian. Tuh. Minum setes air nih, jadi senekam semut nih. Airnya nggak kelihatan ya? Nah, tuh kelihatan dikit airnya tuh. Kita masih tunggu apa semut nanti doyan juga sama darah. Ada seekor semut, ya Allah tuh kesian banget, masih hidup. Ternyata semutnya itu bener ngisep darah juga. Nyamuknya masih hidup. Diseret, oh bukan, dia bukan ngisep darahnya. Dia makan dagingnya, daging nyamuk. Tuh, seekor semut ternyata bener binatang paling kuat di dunia itu semut. Bisa ngangkat 50 kali berat beban dia. Tuh, kan netizen baru tahu kan? Dia bukan makan darahnya. Dia makan nyamuknya, di bawah sendirian tuh, didopong. Kalau nyamuknya masih hidup. Tuh, kayaknya kawannya bakal datang nih, usul. Mau dibawa kemana kah ini? Apa mau dikabarin ke teman-temannya? Kita lihat saja berikutnya. Apa teman-temannya yang udah pada tahu nyusul ikut bantu atau cuma ngeliatin doang? Ada kawannya semut satu datang. Apa dibantuin? Masing-masing coba kita lihat. Mereka sepertinya saling berebut ya. Bukannya nolongin. Oh enggak, mereka tetap bekerja sama ternyata. Kompakan semut tetap. Seperti pada slogan semut itu. Mereka saling bergotong royong. Mungkin dia mau bawa ke teman-teman yang lain. Juga nggak tahu mau diapain semutnya nih, semutnya nyamuknya. Mungkin dikit lagi lebaran Idul Kurban kali ya, dia makan daging duluan ini. Saya nggak tahu apakah mungkin semut ini mengiranya si nyamuk itu manis karena nyamuk doyan darah manis juga. Lalu nyamuk yang sudah mati kena geprak, jasadnya diambil sama semut. Saya bingung semutnya mau kemana sih sebenarnya ya. Jalannya bulak balik. Saya sebenarnya sudah pegal juga ngikutin semut ini. Agak nyampe. Temennya sudah mulai ada yang lihat. Apa mungkin semutnya nanti menawan nyamuk untuk dirantai seperti episode sebelumnya, semut dirantai.
Saya masih mengikuti kemana arah semut ini berjalan. Sementara temennya di belakang hanya mundur mandir aja. Ada semut kecil, tapi nggak peduli sepertinya semut besarnya. Ini terus membawanya seorang diri, seekor diri, maaf. Dia karena bukan orang. Dia berjumpa dengan kawannya, ada 2, 3, 4 berdatangan sepertinya teman-temannya. Kemana tujuan akhir semut ini? Kita tunggu saja, bentar lagi. Nampaknya kawan-kawannya sudah banyak yang tahu. Tapi kayaknya pada cuek mereka, pada nggak mau nolongin. Oke, biarlah semut itu membawa jatahnya sendiri kemana, saya juga nggak tahu. Oke netizen, makasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi.